Putri Cinderella, akhirnya kamu kutemukan. Hah? Kok jadi kayak gini? Pangeran, itu istriku. Ngaku-ngaku istri, aku tuh suaminya. Ini calon bayiku. Itu istriku, Pangeran, dan itu calon bayiku. Ini calon bayiku. Gak bisa dibiarin ini. Ini istriku, Pangeran, harus kurebut kembali. Sembarangan, ini istriku. Bukan Pangeran, istriku. Istriku. Pangeran, itu Putri Sakura, bukan Putri Cinderella. Putri Cinderella masih hilang. Coba tali tambang lagi. Ayo cepaketin. Ayo, cemangat, telus, cemangat, telus, ditalik, telus, ditalik. Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Jasmine! Aduh, syukurlah ada orang yang aku ingat. Aku pikir aku sudah lupa semua gara-gara jatuh tadi. Jasmine, untunglah kamu datang. Kamu kok di situ? Mana pangeranmu? Aku itu nungguin pangeran dari tadi. Kita janjian di sini. Hah, Cindy? Itu bukan istana pangeran. Itu istananya si Elsa Frozen. Loh, terus pangeran di mana dong? Mana aku tahu, Putri Cindy? Sebentar, kenapa kamu kok jadi lupa begitu ya? Iya, aku juga bingung. Kenapa aku jadi lupa semua ya? Lupa tempat-tempatnya juga. Jangan-jangan kamu sebelumnya jatuh itu. Iya sih, tadi aku jatuh. Nah kan? Ya udah, ayo aku antar kamu ke Istana Pangeran. Aduh Jasmine, gak usah nyanyi lagi. Kenapa jadi ikut-ikut kamu ya? Kamu ngapain juga jalan-jalan sambil joget-joget? Iya, itu kan memang kebiasaanku. Nari sambil joget-joget, sambil nyanyi. Nah, ini istana pangeranmu. Ya udah, ayo kita cari pangerannya sekarang ya. Oh ini, berarti aku tadi salah. Iya tadi itu istananya Elsa Frozen. Pangeran, pangeran. Kenapa gak ada yang jawab ya? Sepertinya pangeran pergi. Pangeran, pangeran kamu di mana? Sepertinya gak ada loh Cindy. Lihat, gak ada orang sama sekali. Iya juga ya. Waduh, masa pangeran lupa sama janjinya? Kamu jangan berprasangka seperti itu. Terus gimana dong, Jasmine? Sebentar, aku mau nerawang dulu. Tapi sambil nari-nari. Aduh, Jasmine! Kamu kok malah nari-nari sih? Tenang Putri Cinderella, aku kalau mencari seseorang sambil nari-nari begini. Aku seorang putri, Putri Jasmine yang paling cantik. Udah ketemu belum? Iya. Ada petunjuk sepertinya. Hah, petunjuk? Iya. Sepertinya aku melihat pangeran lagi pergi ke istananya Rapunzel. Ya udah deh kalau gitu kita susul ke sana aja ya. Ya udah, ayo kita segera cari. Acik di sini bica belenang, belenang belenang gaya ikan.
Ya ampun Celi, masa berenang-berenang kayak ikan? Acik-acik di sini ya. Kalau di sini berarti Mio bisa jadi mermaid ya. Nggak bisa dong Mio, gimana sih kamu ini? Mia, ayo Mia, kita lihat. Aduh Yuta, kok aku ditarik? Kamu jalan aja sendiri. Aku kan maunya sama Kalek, mumpung Mio lagi berenang tuh. Sudah-sudah Mia, kamu nggak usah ganggu Kalek. Udah, di sini loh tempatnya enak. Ayo kita joget-joget. Joget-joget sampai kaget. Ya ampun Yuta, kamu ngapain joget-joget gitu? Untung aja kamu belum punya pacar ya. Ayo Kak Alex, kalian joget-joget. Kak Alex datengnya. Untung gak ada si Mimi Yoyo itu. Hah, lumayan dia jagain si bocil. Heh, kok malah liatin Kak Alex terus? Joget tuh apa gak bagus apa? Hi, Yuta ini. Aduh, aku tadi tuh jatuh loh. Untung aku gak apa-apa. Tapi biasanya kan kalau kamu jatuh rambutmu tambah panjang kan? Yang enggak lagi, masa tambah panjang? Aduh, kalian ini udah-udah. Tapi ini kok enggak ada Putri Cinderella-nya gimana? Iya, enggak ada loh Putri Cinderella-nya. Avril, katanya tadi ke tempatmu. Kan aku enggak tahu, cuma tebak-tebak aja, siapa tahu dia ke sini. Ya udah habis itu dicari di tempatku aja. Ke tempatmu Rapun. Entar rambutku coba panjang loh. Lebay deh kamu Avril. Apaan sih kamu Belle? Maki, ayo Maki, kita joget-joget. Gaya-gaya joget. Wih, asik juga ya di sini ya Cika ya. Cika, kamu tuh sayapnya kok gak dilepas-lepas. Sudah Maki, goyang-goyang-goyang-goyang. Keren loh di sini. Masa tempat Putri Duyung ada di atas awan? Aku ikutan ya, ikutan ya, ikutan ya. Goyang-goyang, joget-joget. Astaga pengawal kamu itu. Kalau joget pinter, tapi kalau bawa mobil terbang, hampir koit deh kita. Ya maaf Putri, kan gak sengaja. Sakura, ayo kita lihat-lihat tempatnya. Ih, bagus banget ya. Putri Sakura, aku boleh sama-sama gak? Apaan sih ini pangeran dari tadi ngikutin kamu? Sakura diusir dong. Apaan sih dong? Kan gak sopan dong usir orang dong. Dari tadi ngikutin. Udah biarin lah kan, kasihan dia lagi cari Putri Cinderella. Putri, sama aku dong. Putri, kamu yakin bukan Putri Cinderella? Bukan, aku Sakura. Gimana sih? Masa dari tadi bilangnya kamu Putri Cinderella ini? Matanya perlu diperiksakan deh. Apa sih kamu nyindrong? Putri, jalannya sama aku dong. Apa sih pangeran ini? Dede, ayo joget-joget. Ya ampun Yuta, kamu ngapain joget-joget di situ? Iya Dedi, biar happy. Dedi, ini kok langsung pergi? Sudah Yuta, Dedi mau pergi dulu. Mau nge-flash, mau lomba lari. Sebentar, tungguin aku dong. Sudah pangeran, kamu lari aja sendiri. Berdoa tuh supaya Putri Cinderella segera ketemu. Tapi aku barengan kamu dulu ya. Ya ampun. Ayo Celin, sudah selesai. Koko, emangnya abis gini kita makan ya? Belum lah. Waduh, Dana rambutnya kok tambah panjang. Loh ya, pasang kok rambutku kok tambah panjang ya? Waduh, gimana ini? Rambut Sakura kok jadi panjang? Kok jadi Rapunzel? Kok Rapunzel sih? Apa col sepatu? Ngaco deh Celin ini. Sudah gak apa-apa, biar rambutnya tambah panjang tetap cantik kok. Gimana sih pangeran ini? Aduh, terus gimana ya ini? Putri Cindy gak ketemu-ketemu. Aku bingung. Pangeran, aku juga bingung ini. Bukan kamu aja. Iya, kalau Putri Cindy gak ketemu, gimana kalau Putri Sakura aja yang gantiin jadi Putri Cindy? Kan mirip ya? Apa pangeran, ngaco deh. Ini kan istriku, jangan direbut deh. Udah, buat aku aja ya. Jangan pangeran, ini istriku. Buat aku, istriku. Buat aku, istriku. Buat aku. Pangeran, ini istri saya lagi hamil juga. Gimana sih pangeran ini? Waduh, gimana ini? Tolong. Kenapa itu? Iya, kenapa itu Putri Sakura? Astaga.
kok malah rebutan Putri Sakura? Iya, gimana nih? Waduh, berhenti. Iya, berhenti. Waduh, Pangeran, itu Putri Sakura, bukan Putri Cindy. Talik tambang itu. Hah, talik tambang? Ayo, cemangat, siapa yang menang ya? Ayo, cemangat. Astaga, Maki, itu Sakura diperebutin sama Pangeran lagi. Maki, kenapa nggak aku aja sih yang diperebutin? Aduh, Cika, kamu ini. Kalau mau diperebutin sama Pangeran, ya jangan kegenitan. Maki ini. Sudah, buat aku aja Putri Sakuranya jadi Putri Cinderella. Mau kan ya Putri Sakura? Jangan sembarangan, ini istriku. Aduh, udah, aku jangan ditarik-tarik. Putri, mending jadi putri aja. Nanti kamu jadi putri, terus nanti jadi ratu di istanaku. Mau ya? Sakura, jangan mau. Aduh, gimana ini? Udah, cukup. Kalian nih tarik-tarikan deh. Sakit nanti tanganku. Pangeran, aku ini bukan Putri Cinderella. Aku ini Sakura, gimana sih? Pangeran, sadar, ini istriku loh. Gimana sih? Aduh, ku sakit banget ya. Aduh, kenapa ini? Putri Cinderella, akhirnya kamu kutemukan. Hah? Kok jadi kayak gini? Pangeran, itu istriku. Waduh, kenapa nih Pangeran? Aduh, kenapa tiba-tiba dia jadi halu? Pangeran, lepasin, itu istriku loh Pangeran. Gimana sih? Astaga, kenapa jadi peluk-peluk Sakura? Ngaku-ngaku istri, aku tuh suaminya. Ini calon bayiku. Itu istriku Pangeran, dan itu calon bayiku. Pangeran, lihat lagi baik-baik. Itu perut segede gitu. Udah mau melahirkan loh itu istriku. Udah, kamu jangan ngaku-ngaku. Ini istriku. Udah dibilangin kok. Ini calon bayiku. Gak bisa dibiarin ini. Ini istriku Pangeran. Harus kurebut kembali. Sembarangan, ini istriku. Bukan Pangeran, istriku. Istriku. Astaga, Pangeran, sadar. Pangeran, itu Putri Sakura, bukan Putri Cinderella. Putri Cinderella masih hilang. Astaga, Yuta. Aduh, kok Dedi rebutan sih sama Pangeran? Rebutan Nana. Aduh, gimana ini? Tapi kalau dipikir-pikir ya, harusnya kan Nana sama Pangeran aja. Kan lebih ganteng, Yuta. Astaga, Kak. Kamu ini, kalau Nana sama Pangeran, kita nggak lahir dong. Yuta, yang nggak lahir kan kamu. Aku kan sudah lahir. Astaga, kakak ini. Menang cepat, Celin. Kayaknya Ci menang Celin. Aduh, Celin, gimana Ci? Ini kan rumahnya si Ariel. Katanya tadi mau ke rumahnya Rapun. Sepertinya karena telepatiku. Berarti mereka ada di sini, bukan di rumahnya Rapunzel. Lihat itu. Itu Pangeran. Apa? Pangeran. Pangeran, akhirnya aku menemukanmu. Pangeran, kita kan janjian di istana. Kenapa kamu jadi di sini? Loh, siapa ini? Pangeran, gimana sih, masa lupa aku? Aku tuh Putri Cinderella. Aduh, putri, kamu salah, putri. Itu loh pangeranmu. Tuh. Bukan, kamu kan pangeranku. Wah, gimana ini, putri? Sadar, putri. Gondrong kok dipeluk-peluk putri? Loh, putri, kamu salah, itu suamiku. Astaga, Yuda, kenapa sekarang Dedi dipeluk-peluk sama itu? Putri Cinderella benerannya datang. Iya, bener, Kak. Waduh, gimana dong ini? Aduh, tadi rebutan Nana. Iya, sekarang rebutan Dedi. Putri Cinderella, cepat lepasin suamiku. Pangeran, ayo kita segera pulang ke istana. Waduh, aku bukan pangeranmu. Hei,
Putri Cinderella, itu suamiku. Waduh, gimana ini? Astaga. Udah, berhenti. Aduh, salah semua ini. Waduh, Putri Cinderella kok jadi salah pangeran? Putri, itu pangeranmu. Itu bukan, itu suaminya orang. Yuta, itu mata putri rusak rasanya ya. Kakak ini. Coba talik tambang lagi. Ada yang baru? Ya, ayo coba ketin. Ayo, cemangat, telus, cemangat, telus ditalik, telus ditalik. Ayo cemangat. Udah, Yuta, ayo kita ke sana. Aduh, Celine, udah berhenti, jangan tambah disemangatin. Itu lembut talik tambang kan, Kak? Kok kita cemangatin aja, biar menang itu, Didi. Aduh, gimana ini? Tadi yang diperebutin Sakura, sekarang gondrong. Lihat, Maki, model kayak gondrong begitu aja diperebutin. Apalagi kayak aku, Maki, yang cantik jelita. Ih, mimpi kamu, Cika. Sadar, Cika. Putri Cinderella, sadar. Itu pangeranmu yang baju biru. Wah, Mio, tolong. Bisa lepas tangan Daddy kalau begini. Gimana dong? Kalau dilepas, tinggal dicambung lagi, Om. Wah, emangnya bongkar pasang. Gimana nih? Aduh, tolong. Makasih ya, guys, yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang selanjutnya. Bye!